Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV, dakwah bil hikmah. Alhamdulillah, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Nusa TV Sanjung Rasul. Majelis zikir dan solawat yang insya Allah menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, Nusa TV hadir di Sokedajah, Trage, Kabupaten Bangkalan, di kediaman Bapak Haji Solihin dalam rangka Haul Akbar. Tentunya dihadiri oleh Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol bersama Ahbabul Mustafa yang selalu setia menemani. Namun kali ini spesial juga dihadiri oleh Raden Kiai Haji Karol Abdullah Skol. Dan langsung saja bagaimana rangkaian acara pada malam hari ini, tetap ikuti Nusa TV Sanjung Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل ذكري لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم Rahaban marra
TV Sanjung Rasul. Kali ini saya sudah bersama dengan tuan rumah dari acara pada malam hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Haja Suhartati. Ini dengan? Bapak Haji Solihin. Mengingat ini adalah acara haul, Ibu. Apakah ini diadakan setiap tahun atau bagaimana Ibu? Tidak setiap tahun. Tidak, ya. Nah, nanti rencananya paling enggak 2 atau 3 tahun lagi. Dan alasan mengapa mengundang zikir dan sholawat untuk acara Haul Akbar, kenapa Abah? Zikir. Biar terus bersholawat sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ada harapan dan doa Ibu? Semoga tahun setiap tahunnya bisa mengadakan acara seperti ini. Minta doanya biar berkah semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Pemirsa Nusa TV Sanjung Rasul, kali ini saya sudah bersama dengan Koordinator Toriko Sadilia Kecamatan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abah siapa? Saya namanya Gayib Durrahim sebagai Koordinator Sadilia Kecamatan Teraga. Abah melihat acara zikir dan sholawat yang diadakan pada malam hari ini, menurut Abah bagaimana? Sangat berkesan sekali dan dengan harapan yang sangat besar. Semoga dalam acara ini dapat bersatu dengan hikmat dan senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Abah
Abang sebagai warga Teraga atau bagaimana Abang? Saya sebetulnya pendatang, cuma sudah lama di Teraga dan alhamdulillah sudah lama bergabung dengan beliau Kaji Fahri Lakhal dan ikut Tariqah yang telah dibawa oleh beliau. Apa memang di daerah Teraga sendiri banyak sekali orang-orang yang mengadakan dan mengundang dikir dan solawat seperti ini, Abah? Selama ini sudah banyak sekali. Artinya di selain desa ini, di desa-desa yang lain telah banyak melaksanakan dan mengundang beliau untuk bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada harapan dan doa, Abah, untuk masyarakat yang masih belum mempunyai keinginan untuk acara seperti ini, Abah? Harapan kami tentunya, terutama dari kami di Tariqah Sadriyah, mengharap kepada warga Teraga khususnya dan lebih khusus kepada masyarakat sekitar di sini untuk bersama-sama lebih menggiatkan diri dalam bersalawat, karena sudah ada jaminan Rasulullah, barang siapa yang sering bersalawat maka Rasulullah akan hadir di situ, dan akan kalau sudah dihadir Rasulullah maka segala penyakit dan sebagainya akan dihindari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Semoga orang-orang mendengar dan ingin ya Abah ya seperti ini. Semoga dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Abah atas waktunya. Itulah liputan Nusa TV Sanjung Rasul di Sokedaja Teraga Kabupaten Bangkalan. Semoga ahli kubur yang kita doakan pada malam hari ini amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk yang mendengarkan di rumah adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya Halimatu Sadiyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV dakwah bil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Fars Mania Teraga dan juga keluarga besar Haji Solihin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.